selain ajang untuk meningkatkan silaturahmi, buka puasa bersama ini juga sebagai tempat untuk menjalin komunikasi dan keakraban antara pemerintah daerah, Forum Komunikasi Serikat Pekerja Mandiri Set Adaro, LSM dan wartawan. Karena sebagian besar keberadaan Forum Komunikasi Serikat Pekerja Mandiri Said Adaro juga disupport oleh awak media dan LSM, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan Kabupaten Tabalong. Sementara itu, Bupati Tabalong dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Forum Komunikasi Serikat Pekerja Mandiri Said Adaro, LSM dan wartawan atas kontribusinya dalam hal kemajuan di Kabupaten Tabalong. Tetapi penggabungan TWI, Forum Komunikasi Serikat Pekerja dan LSM ini bukan tanpa dasar ya. Banyak orang yang mempertanyakan, ini sudah tahun ketiga, seorang Bupati Tabalong bersedia buka puasa dengan Forum Komunikasi Serikat Pekerja Mandiri Said Adaro. Nah, alasan saya sederhana aja. Jadi teman-teman di Forum Komunikasi ini ya, tidak pernah bicara dengan saya bagaimana menaikkan UMT dan UMK. Tidak pernah bicara tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang mereka lakukan adalah apa yang bisa kami lakukan untuk mendukung pemerintah Kabupaten Tabalong mewujudkan Kota Tanjung yang bersih dan hijau. Akhirnya mereka turun ke pasar, membantu tong bin, tong sampah, menanam pohon peneduh. Kemudian mereka ingin merubah persepsi masyarakat tentang May Day ya, yang di sana-sana unjuk rasa dan sebagainya. Saya bilang, ya udah hadiahnya umrah gimana, jalan santai, dan terlaksana. Nah ini yang membuat saya jatuh hati dengan Forum Komunikasi ini. Dan yang mereka lakukan sama dengan yang dilakukan oleh teman-teman wartawan, sama yang dilakukan oleh teman-teman LSM, bekerja dan mengabdi untuk daerah ini tanpa pamrih. Itu pertimbangannya kenapa tidak mau menjadi. Pada acara ini juga diserahkan bantuan kepada panti asuhan dan anak yatim piatu, serta diserahkan tiket umroh kepada pemenang undian pada kegiatan jalan santai May Day yang lalu. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan ceramah agama oleh Ustadz Haji Sabilal Rusdi dan diakhiri dengan buka bersama antar Bupati Tabalong dengan Forum Komunikasi Serikat Pekerja Mandiri Said Adaro, LSM dan wartawan. Hadir pada silaturahmi dan buka puasa bersama ini Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani beserta Kepala SOPD Kabupaten Tabalong, Ketua PWI Cabang Tabalong dan Balangan, perwakilan pimpinan perusahaan Adaro dan mitra kerja LSM dan wartawan di Kabupaten Tabalong, serta anggota Forum Komunikasi Serikat Pekerja Mandiri Set Adaro. Dari Pendopo Bersinar TV Tabalong menghabarkan.